jumpa lagi. Kali ini aku akan membuat minuman sederhana ya, es timun. Bahan-bahannya es batu, kemudian ini air, aku campur gula ya. Ini airnya air matang ya, dan kemanisannya sesuai selera ya. Dan ini ada timun ya, timunnya sudah aku peret ya, dan yang aku pakai hanya luarnya, kemudian bijinya nggak aku pakai ya. Langsung saja ke cara penyajiannya ya. Yang pertama aku masukkan timun ya. Kemudian tambahkan es batu ya. Dan yang terakhir kasih air gula. Ini aku pakai gula putih ya. Sudah jadi. Ini minuman sederhana tapi seger banget ya. Selamat mencoba dan selamat berbuka puasa ya bagi yang menjalankan puasa. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Terima kasih.